Hello guys, welcome back to YouTube channel Jermi Chah. Hai guys, kepada korang yang baru je klik video aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan sebelum jangan lupa tekan button subscribe, tekan button like, tekan button lonceng. Maklumlah takut korang terlepas kalau aku ada post video baru. Macam lonceng tu kalau aku ada post video baru, dia akan naik noti dan kau boleh tekan dan tengok, okey? Sebelum sorry, aku barai sikit. Aku baru je balik daripada main futsal. Lepas tu ni baru sudah mandi ni, orang kata basah-basah lagi rambut ni. Oh, aku malas lah nak sikat, pakai hoodie je Sekmu. Memandangkan Sekmu baca dah tajuk video ni dan thumbnail video ni, so di video kali ni kita akan bincangkan lah viral sikit lah. Aku rasa viral dekat TikTok, dia macam ada salah faham sikit, aku pun tak tahu sepenuhnya. So di video kali ni aku nak kongsi lah, so aku nak reaction lah sikit apa yang berlaku. Aku rasa benda ni viral sebab dikaitkan dengan AI team Alifan tu. Dia ni macam dikatakan, korang pun tahu kan Alifan ni dia ada buat AI team, so dia perlukan apa tu, editor yang ramai, belakang takbir yang ramai. So saya tak naklah cakap banyak, aku pun takut nak cakap banyak-banyak. Marilah kita akan tengok siapakah editor yang baru je nak masuk tu tapi dah kena buang. So mari kita akan tengok videonya, okey? Jom, let's go. So guys, marilah kita tengok video dia macam ada bagi kata-kata lah. So jom mari kita tengok sama-sama. Teruskan untuk kerja dalam AI team. Kita ada nanti pergi dalam keadaan tak sihat, dia demam. Dia tak sihat, dia demam. Dia berjangkitkan banyak orang juga dalam rumah tu. Alif Ram pun demam. Semua kat demam. Tu dia bagi hari cuti. Pada bagi hari cuti, dia kata tak payah main kerja lagi. Sebab ada beberapa hari je untuk nak kerja, 2 hari kot. Tu dia pun nak pergi kena reboy. Jadi adik decide, adik nak balik Melaka. Dia nak Melaka. Sebab nak ambil rawatan. Dah teruk lah. Dia macam sakit demam kot. Tu adik pun gerak lah. Bila adik gerak tu, adik ingatkan dia dah beritahu Alif. Sebab adik tak ada nak kontak Alif. Beberapa hari kemudian adik kat Melaka, dia call. Itu dia pun dekat Kelantan. Dia ribut daripada Melibu yang dia call. Alif kata, adik tak payah main dah. Untuk bulan satu. Tak payah main bulan satu. Adik try lah tanya dia, takkan masih balik-balik aku tu je sebab adik dah mai. Dia dah mari. Alif suruh balik macam tu je. Dari tanggung. Transportation, makan, minum semua sendiri. Ya. Yeah. Aku malah dah nak panjang cerita. Dia kata tak apalah. Apa tu? Salam eh. Tak apalah, tak payah lebih bincang dengan Alif. Aku akan balik dalam kahwin nanti. Terima kasih atas segalanya, halakan makan minum aku. Cuma aku nak bagi tahu satu benda, aku main sini nak kerja cari rezeki untuk mak aku di kampung dan bawa harapan dia akan suguhan untuk bekerja, tapi mungkin bukan rezeki. Aku minta maaf sekali lagi atas kesilapan aku. Aku harap hampa semua akan berjaya dunia dan akhirat. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Tapi adik ada soal tekilan juga rezeki. Oh, dia tekilan, dia terasia. Resume adik diterima. Itu bermakna dia memang nak adik wajah dengan dia. Tapi dia sikit tak ada rasa dia ni dah main. Dia bagilah kerja dulu sebulan. Adik dia cakap Alif ni tak ada rasa kesian. Dalam bank ada tak sampai 200. Grab 70 daripada airport. Dalam bank dia ada 200 je. Makan sendiri. Makan sendiri. Ada duit tinggal 20 lagi kot. Nak beli tiket nak balik Melaka malam tu. Terkilan juga lah sebab benda tu adik bawa harapan family. Sebab benda tu dah jadi sendiri adik. Nak video lah. Adik main. Lepas tu, dia pun tak mahu, dia pun buat. Dia juga buat benda tu, adik bawa harapan family. Bila adik dapat berita yang kata adik terima kerja dengan Alifan, adik beritahu. Ini semua rezeki untuk mama, ada apa semua yang berjadi tempat orang mama. Rezeki. Bila tak ada rezeki, adik disuruh balik. Adik ambil tiket nak balik. 3 hari bulan. 3 hari bulan, dia pun call balik. Dia pun kata Alif suruh masuk kerja balik. Alif suruh dia masuk. Last chance. Kalau tak mau. Yang terakhir. Lepas tu adik kata lah, kalau aku nak balik, aku macam tolak rezeki ni. Bila aku pergi lagi, tak tahu apa yang akan jadi. Kenapa? Pergi je lah. Kak Amir surat hitam putih. Oh, dia pula minta dia surat hitam putih. Dia minta surat hitam putih. Amir, boleh tak Wadi nak surat hitam putih dengan tawaran kerja yang Wadi dapat ni? At least ada jaminan untuk Wadi kalau apa-apa berlaku. Try tanya Alif tengok. At least kalau apa-apa dia mesej Amir. Amir Mukris. Aku tak faham. Dia ni bukan official editor Alifan lagi.
Tapi dia dah nak minta surat hitam putih. Tapi tak apalah. Aku ada tengok, aku ada baca komen dekat TikTok dia ni lah, video ni lah. Komen apa tu, Boyra, aku rasa komen Boyra masuk Tin Alif lah pun, tak ada pun surat hitam putih. Dia ni, dia apa tu, aku bukan nak backup siapa-siapa kan, tapi bukan officially editor lagi. Kita sambung tengok. Adik nak kena pergi kerja dulu, nanti baru nak sembang. Baru nak sembang, bukan kata pergi baru dapat ke apa. Bukan nak cerita ke bukan, dia pun cuma adik tak yakin. Dengan alasan, kata adik balik tak beritahu. Adik dah beritahu Amir, tapi Amir saya dah faham. Amir ingatkan adik nak balik lambat lagi. Kita beritahu Amir, dia balik. So, dia pun boleh ambil orang suka hati, dia pun boleh buang orang suka hati. Itu kali kedua, dia pun nak suruh dia masuk kerja balik. Dia minta suruh adik tak putih, dia pun tak nak bagi. So, dia pun tak nak bagi adik. Jadi, tak yakin. Sebab kenapa tak yakin? Kemungkinan 2-3 hari adik, dia pun boleh buang adik balik. So bila adik tak yakin, kenapa tak yakin? Lepas tu dia cakap kemungkinan di Alifan boleh buang dia sesuka hati. Dah kalau tak bagi komitmen yang bagus, mestilah kena buang. So kalau tak nak kena buang, bagilah komitmen yang bagus. Bagi aku lah. Adik kata kat Amir, tak apalah Amir, aku tak boleh nak teruskan. Tak ada confident ke apa dia ni? Kecuali kalau kata apa bagi surat hitam putih dulu, bawa dia pergi. Awak ni siapa nak surat hitam putih bagai? Bukan dia pun, dan adik bukan nak kata adik ni betul. Adik mengaku ada kesilapan adik juga, mungkin adik bagi tahu adik balik jelas ke apa ni. Dia nak beritahu apa-apa tawaran. Apa-apa tawaran yang kita dapat. Pastikan kita jangan seronok dulu. So nak video yang terakhir. Alifan ni okey, cuma dia cakap Alifan okey. Yang adik tak ada nak go lah. Dia ada rasa kecewa, tergilan, give up. Sebab adik usaha dalam career ni, editing, videographer apa semua ni. Dah 2 tahun, dekat 3 tahun. 2 tahun, 3 tahun. Dah 3 tahun, dia usahakan benda ni. Untuk dia dapat kejayaan yang betul-betul kejayaan. So, dari dapat tawaran untuk kejayaan Alifan. Adik rasa tu tawaran yang terberjaya. Siapa support tu? Sebaliknya, tapi tak apalah, mungkin tak ada rezeki untuk adik. Adik anggap tak ada rezeki untuk adik. Okey je, Alifan ni okey. Ya, yeah. Mungkin ada mistake daripada adik yang dia tak kena accept. Dengan buat orang macam ni, sebab adik rasa kalau dia pun boleh buat kat adik macam ni, tak mustahil dia pun boleh buat kat orang lain juga. Kita tak tahu orang lain tu, kalau adik tak apa, adik ada family. Ada family kat Melaka, ada family kat Melaka. Tapi semua benda dengan mulut. Orang ambil kesempatan, orang nak guna kita, orang tak mahu, orang buat. Tapi tak apalah, at least Alifan tu okey. Dia punya kejayaan dia tu pun, adik idolakan dia juga untuk kejayaan dia tu. Betul. Ada sikit-sikit lah yang hendakkan dia korban kat adik tu. Adik rasa macam terasa tergilan lah. Terlalu sangat. Terlalu sangat apa? Terlalu sangat sampai adik cari kerja belum berlaku. Nak balik tak ada duit? Duit tak ada. Tapi adik malas nak buat video apa-apa sebab takut kontroversi. Takut sebenarnya di kontroversi. Memang dah kontroversi kalau awak buat video macam ni, dek. Aku panggil dia adik lah, sebab nama dia adik toncang kan. Kalau kita tengok sebelah pihak je, mestilah kita tak tahu cerita sepenuhnya kan. So, semasa video FYP ni lalu dekat TikTok aku, lepas tu Alifan ni ada up lah dekat story dia. Jadi marilah kita tengok apa Alifan up ni. So Alifan ada up, ada pihak cuba salahkan saya atas digugurkan kerja. Hash, alang-alang dah bagi tahu itu adalah proses raya. Saya nyatakan sebab kenapa tidak dipilih oleh kami. 1. Penipuan maklumat. Kami hanya memerlukan editor Premiere Pro. Bila ditanya melalui call, sebelum masuk katanya pandai, tak ada masalah. Rupanya tak reti. Okay, editor Premiere Pro ni dia macam aplikasi yang macam kita kena edit video yang macam Afiq Jeffrey edit tu dalam apa, dalam YouTube Alifan lah. Aku pun pernah guna edit Premiere Pro ni, tapi taklah pro mana pun, sikit-sikit boleh lah. Lepas tu yang kedua, hasil kerja yang sangat lambat dan tak efficient. 3. Tiada adab. Baru 4 hari masuk kerja sudah membuat video yang dipost menerusi TikTok menunjukkan si dia berada di rumah saya dengan konten yang sangat kurang ajar. 4. Hanya satu video sahaja yang siap sepanjang di proses raya. Oh, dia ni baru proses raya, sebab tu aku belum kata dia ni bukan officially editor Alifan. Dia ni baru raya. Selepas tu
Derek demam katanya. Dia demam tapi tak mengapa, saya tak bagi masuk, suruh rehat je kat rumah sewa kami. 5. Tiba-tiba lari dari rumah dan tak datang kerja, katanya sudah info dekat Amir. Tapi sebenarnya tidak. Tapi jika ia pun, mana boleh tiba-tiba lari macam tu. Dah lah time tu dah 2-3 hari aku dah bagi cuti demam, tiba-tiba pergi lari. Haish, Alifah ni dia dah bagi cuti, lepas tu adik ni lari tak mana, mungkin dia balik dekat rumah dia kot. So yang nombor 4 tu, mari kita tengok video dia macam mana. Dia buat house tour dekat rumah Alifan. Mari kita tengok. Okay, so ni video dia. Ni kau rumah Alifan. So guys, benarnya video ni dah lama masuk FYP aku. Dah lama lah. Betul ya rumah dia. Kuyuk kereta macam kereta Hawi tu. Kuyuk lah kereta. Macam kereta dalam game kat parking. So, mak bumbung boleh buka. Baiklah. Ibu as tu, dia baru datang kot. Besar rumah dia nak. Macam stadium bodoh. Besar. Sebelum ni, aku pun tak pernah lah tengok talent-talent atau editor-editor Alifan buat house tour macam ni. Tapi tak apa, kita sambil tengok. Kalau kata lampu tu terbakar, macam mana lampu tukar? Aku tak tahulah motif dia buat video ni. Mungkin dia nak berjenaka kot, tapi tak mengena tempat. Ha, dia nak berjenaka tapi tak mengena tempat. Tak tahulah. Ada ayat tinggal lah. Ada harap pun. Ambil air tu lagi macam tu je. Ayah siapa? Dia orang buat. Itulah video dia buat house tour dekat rumah Alifan. Tak pernah dibuat orang. Dia first time lah. So guys, mari kita tengok apa Alifan kata kat story dia. Kau yang merayu minta kerja balik dan minta maaf sebab lari bodoh gitu, dan kau cakap aku panggil balik kerja dan kau reject. Aku panggil balik sebab kau bercakap tentang jadi harapan family apa semua. Berjanji tak buat lagi. Itu sebab aku panggil balik lepas dapat mesej macam tu. Dan kau minta surat hitam putih katanya boleh fight pejabat buruh kalau berlaku apa-apa. Dia macam ni bro, bukan tak nak bagi surat hitam putih ke apa. Aku ambil kau balik sebab kesian. Nak bagi peluang lagi bukan sebab bakat kau. Pekerja aku ada kat sini tak ada pun hitam putih apa semua, steady je kerja. Sebab mereka bagus bukan macam Han. Cara macam ni pun dah tunjuk dah hati Han tu jenis macam mana. Kau duduk AI baru 4-5 hari, boleh judge aku ni macam-macam. So next, Assalamualaikum Amir, tolong sampaikan mesej ni ke Ali boleh? Gerak terus malam tu sebab memang nak ambil rawatan sangat-sangat. Dah teruk sangat, dah. Dan satu lagi, ingatkan Amir dah tahu sebab duk sembah pasal tiket malam tu. Ya salah. Sebab tak info, tapi takkan tak boleh bincang atau bagi peluang untuk. Tak ada kerja dah kat sini. Harap kerja dengan Alif je. Bawa harapan mak ayah kat sini untuk berjaya dekat tempat kerja baru. Kalau boleh, bagilah peluang terakhir untuk kerja sebab belum lagi mula kerja. Kalau boleh merayu, merayu untuk bagi peluang dekat kerja balik. Janji takkan ulang lagi kesilapan yang telah buat. Mak ayah harap sangat berjaya bila kerja dengan Alif. Takkan nak balik dan musnahkan harapan mereka macam tu je. Please kalau boleh bincang, kita cuba bincang. Ada cakap saya cuti nama di sini, masih lagi jaga aib YTJT. So next, di dalam mesej tersebut, ingatkan Amir dah tahu. Ingat Amir bomo ke? Boleh tahu macam tu je. Duk saya bapak pasal tiket, dah memang time tu hujung tahun semua kecuti. Tak tahu pula yang ham belah awal dah lah baru masuk pula tu. Dan time tu bos bagi cuti sakit pula. Mesej ini juga mengandungi ayat yang dia sendiri sedar salah dia dan minta diberi peluang. Yes, kami bagi peluang tu lagi. Tapi dia reject, katanya dia nak surat hitam putih. Jadi kami tak nak sediakan untuk dia surat itu. Kita ambil atas dasar kesian dan nak bagi peluang. Han Deman memang taklah, kerja pun tak bagus, maka dia pun tidak masuklah untuk New Year. Dan sekarang ni siapa yang salah? Kenapa dapat video Han tu macam kami yang dipersalahkan? Kalau Han nak lawan betul, jom ke court. Jangan cuba play waiting kat media sosial nak raih simpati dengan memburukkan orang lain. Yang tanya berapa lama dia kerja, kalau tak silap saya lah, saya kurang ingat sangat. Total kerja 5 hari, 3 hari kerja, 2 hari sakit. Hari ke-6 dah keluar secara tiba-tiba, bukan saya yang buang dia. Saya tanya Amir, mana si dia demam lagi ke? Dan staff saya lain cakap, dia dah balik dah semalam, saya hantar ke stesen bas. Aku sebagai bos tak boleh brand, aku bos ke dia bos? Memandai buat cuti sendiri tanpa beritahu. Dan time tu aku tahu apa lagi, memang aku gugurkan lah.
Nak simpan buat apa lagi? Haha, dan cuba jadi flat victim pula dah sekarang. Kah-kah lawak kau. Last sebelum tidur, di AI team tak kisah talent ke kru belakang tabir, aku sangat pentingkan adab dan friendship bila berada di sini. Aku sumpah terkejut tengok video yang kau buat tower rumah aku. Apa hak kau nak buat macam tu? Dengan video yang sangat tidak beradab, time tu aku sabar je, senyum je bila yang lain bagi tahu aku tentang video tu. Tapi ala-ala jadi macam ni, aku luahkan je lah. Yang kenal korang boleh check lah TikTok dia tu, ada lagi video tu, belum pandang lagi gayanya. So guys, itulah expression Alifan dekat story dia. So last nak tunjuk ke korang, yang adik tu macam ni, dia macam post kat TikTok lah. Tak apalah adik tak mau nak panjang kes ni, adik minta maaf ya AIT dan semua. Video itu hanya luahan hati adik bila adik dekat sana saja, tak ada niat nak salahkan siapa-siapa. Adik mengaku mungkin ini semua salah adik. Okay, settle no. Salam-salam kawan-kawan. Caption, maaf ya semua. So, di sini kita manusia ni tidak lari daripada kesilapan. Tapi bagi aku, memang si adik ni dia nak play victim yang dia ni nak minta raih simpati lah dekat orang. Yang dia ni dikatakan dia dibuang kerja oleh Alifan. Padahal kerja dia tu... Alifan dah bagi tahu kan kerja dia, dia buat kerja macam mana. Dia ni tak pandai Premiere Pro tapi dia cakap dia pandai. Macam tu lah. Jadi guys, sampai di sini saja konten kita pada kali ini. Kalau korang suka, jangan lupa tekan button subscribe, tekan button like, tekan button loceng dan komen dekat bawah. Okay, so kita jumpa next content. Assalamualaikum, bye bye.